vlog kegiatanku. Salam Sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat sore teman-teman. Ki saya masih ada di Telaga Tuwung. Ki mampir di rumah mertua teman-teman. Soalnya kenapa? Dikon mampir sama digorengno, dikon mangan sih, digorengno iwak cendil. Iwak cendil. Terus jam 3 teman-teman. Untuk kok cendil kok ndi, Mbah? Komenden. Tos apa tuh? Tos mendol anake Mbah Amir kan menden. Waki gini sendiri limau goreng tak potok padahal nang kono aku di umbar mangan ya Mbah. Wis sak pino tak tak mau tak goi. Kuwi kuak kuwi kaken kuwi. Gak usah aku sambil. Terus ngene iki ae garingan ae. Ya iki kok mampir gue nih Pak Bayan, wonge nong bawon. Akan ngebel no anaknya dek mau Mbak. Siapa jenenge Mbak? Siapa Mbak Wayuni? Siapa? Mbak Pur. Mbak Pur. Terus? Ya takon ngebel nong, kok aku tak rono neh hak meninggal no. Gue. Neh. Gue kasih dikau aku pimpin. Mak dia sapi lo. Ya tunggu suarik aku. Tak vlog lagi ya teman-teman habis ini nanti tak dolan nonggone Mbak Queen. Mbah Yat, Mbah. Dolan nonggone Mbah Yat soale Mbah Yat iku banyak yang soka, banyak sing mendoakan Mbah. Mbah Queen. Mbah Queen. Mbah Queen sapa sih? Mbok. Karo. Sampah ya. Ah. Ya wis langko aku tak rono teman-teman ya. Kita tak makan. Makan neh wis. Iku gak lan-lan turu pemuleh kulit. Piye iso turu leh ba wong iki nek mau ngenteni mau kecamatan suwene pol. Aku iki eh periksaan proyek. Proyek-proyek dicek gitu. Heeh, oh, dicek. Ning Mas Anto. Ya bener apa ora ngono. Ya polisi ya. Teman-teman makan ikan cendil iki gitu. Sama ini-ini. Yo gede-gede lah. Gerang langsung merah. Kita digoreng. Tak perlu digoreng. Bismillah. Sini tengah itu orang bintang sini. Emang, apa dia tak? Ini tak goreng lah. Aku tu senang nusolan dah. Buntut. Iwak itu buntut. Iwak putih butru. Butru. Nek dikenso, nek daning das seker. Aku seneng dek nih. Nah, aku seneng buntut-buntut gini nih. Aku tadi uang buntut lah orang apa. Manut sirah penak kalek ngotot noh ngono kuwi. Jadi tuh tadi yang tak sote kan proyek yang ada di samping sini di depane Lek Chip itu tuh teman-teman yang konten yang kemarin lah karo anu. Yang jalan pavikan itu kan yang di sini dan banyak masih banyak lagi sih proyeknya teman-teman yang di Jeliru itu aja juga talut tapi kan belum tak syuting seperti itu nanti kapan-kapan tak cek ke sana tadi udah dicek tapi saya nggak ikut ke sana soalnya ada miskomunikasi katanya gini saya dan Pak Babin saya itu hanya sing dikabari itu intinya itu ada monitoring lah ada monitoring pembangunan yang diambil dari dana desa. Nah, ngertiku pembangunannya ya ini. Enggak taunya yang di Jeliru juga seperti itu. Jadi ada miss. Jadi wis tekan kene ameh rono ngongko ae lah ngono. So, kapan-kapan ae urung dadi yo. Belum jadi, teman-teman. Ada keterlambatan sedikit. Ini juga belum jadi yang sing ngarepe Mbak Yun lek cep ku yo belum jadi yo. Masih kurang tenaganya masih kurang besok mau ditambah lagi untuk pekerjanya biar cepat rampung seperti itu. Mari makan loh teman-teman.
besok libur. Besok libur. Kok bagi piket aku langsung. Alah. Ini gak boleh mandi. Mulai lisik tuh mbak. Gak gue tas ya? Gak gue tas. Aku saya malas mbak gue tas ini, kenapa? Kalau mbak. Kan masih muda nih mulai. Masih muda nih. Gue tas. Apa bukan ini pelan mbak? Iya, itu pelan. Jadi tunggu sama tempat sampai ada. Jeblok. Itu yang gak pegang gue tas. Aku sebenernya warak dengan mede-mede petang gue. Walaupun lontong dia pangan kono. Lontong. Tapi opor ayam enak, opornya enak. Dimasak baik iki, Mbak. Mbak ini kudas lho, jadi ngendur dibagi kali. Kali. Nek pas pel kadhe sak yo. Aku ayam rono. Ana tak masak lho. Nggih. Ya kok tak kemalah, kurang-kurang. Nek 16 aku rono. Jadi teman-teman batik kita, batik itu mertua, mertua saya, ibu kandungnya Mbak Daning, Bunda Daning yang belum tahu ya teman-teman ya. Dewa seneng pelan. Dewa es polane suake pel. Siane pelan mangga. Mandi buah-buahan hobi dia nih. Kodok langsung mucake ngoki mas. Wis dingi melu olahraga aku. Ya iya. Wis melu. Tapi mari itu. Wis. Anune manuke. Wis tapi ndak isa go nganu. Anu isa go sembak mesine. Nih aku sembak mentol nih, saya moh deh. Ini dia nih jalan lancar itu pak, bis terus tuh komenden aku Rono. Semalam sulit kan Rono ini, enggak ini gue nih Jumat balik. Aku mau kemana sih di telepon di mu nekon kok mana yang bisa blok jadi isi isi anu mejo keriting jadi kita sempat sitok ih mana ini pas pas ini boleh lagi udah mau tak ingung iyo ngarane yang melebar rong harapannya neng di bawah turu dalam turu aku nih tak terima ya turu iya mbak aku yang ngantuk berdua ya aku gak turu di mu kene nek gue lewat mencolok gara ya turu aku. Aku kan gak ngabari teman-teman mau kesini. Aku sih harapan dulu. Tapi Mbak Tee feeling kalau saya mau kesini tuh ada yeah. Feeling ngerti ya. Roe roe. Gak jarak. Anu lah. Ini mana aku ini selesai aja mau ngasih sembarok. Kau kayak ini buat roe kayak aku. Aku sore kayak dia goreng lain. Nyak bujanya seneng. Botok anu nunggu. Jadi Mbah Tik dahulu dahulu kala itu adalah guru TK Tlogotuwong tapi enggak PNS teman-teman sing honorer enggak dapat sertifikasi waktu itu. Kalau Pak Sam almarhum suaminya Mbah Ti itu pekerja DPU di Ngawi tuh waktu si Kenzo dalam kandungan 7 bulan itu Pak Samsa ini meninggal dunia. Yuk, gak sakit gak apa. Intinya masuk angin ya Mbah ya. Habis kerja. Pak E kan gini. Pak E, Pak Sam itu. Jadi berangkatnya pagi. Pulangnya surup Mbah ya. Surup apa bengi? Bendino nih. Bermak. Masih proyeknya orang selesai dia kok paling boleh. Jadi proyek DPU kan tersebar seluruh Ngawi Mbah ya. Pengawas ini. Pengawas. Jadi diawasi itu sampai gunung pucuk gunung nunggu motornya gue motor apa gue motor itu loh teman-teman Suzuki apa ya 100 ya apa Suzuki apa ya apa bah bisa ya bentar saya gitu bentar lagi loh teman-teman ini rumah yuk iki
rumah Pak Sam. Ya moga-moga ya terima semua amal baiknya. Diberikan tempat di sisinya yang paling baik. Amin. Tuh teman-teman. Ketantekno, Mbah. Ketantekno ya, Mbak, teman-teman ya. Bisa sak ini, sudah. Aku ya wis warek. Nah. Kobar iki tak. Nang lanang dire perih lho. Hmm. Piman lanang nek radu dire susu lho. Ya engko lesune mangane nang omah. Aku tapi dina-dina iki manganku akeh besok aku olahraga saiki. Nah, olahraga mesti diman. Heeh. Iki kok becik ini waras lho. Enggak biasa ya aku go. Iki to. Endi medanku? Heeh. Wis ana. Wis. Wela angine. Piyan tre, bener-bener. Kanu badai. Ya antar mana? Ini lagi ngeantar. Ini antar. Bu, mampir. Ge. Jadi kita mau ke langsung ke rumahnya Mbak Queen ya teman-teman ya. Gak sambil menjenguk nanti mau memberikan sedikit rezeki lah kalau Mbak Queen. Anginnya biater teman-teman. Ngeri ini ki. Kumoga sore musim mudan aja angin ya teman-teman. Nah kemudian angin tiwal. Gede-gede do kawut kabeh. Modal kabeh. Jadi gawani pelem. Tak taruh di ditaruh lagi di motor. Aku tak pamit dhisik, Mbak ya. Tak mampir ke Mbak Queen. Mbak Queen sopo? Rahasia. Andalan gue, Mbak Queen. Edit. Iki apa tak gowo, pesan. Wes, hop. Mau malah bodono. Oh, takutik. Tuh kopinya. Iya. Sibuk nopo bah, niki bah. Dalam. Sibuk nopo ini. Tengah-tengah kalian ngomong. Kula sing mantuk riyen Mbah nggih. Nggih ampun sonten. Nggih, monggo. Gawani pelem. Peleme dhewe, teman-teman. Iki peleme dhewe. Pelem ngarep wong ngguri Mbah iki, Mbah. Ngarep kok. Iki. Iki ya? Ya, ini kan jambu apa mencek tunggalan kan. Assalamualaikum. Baik lho. Sampean gak nambah, gak padang. Lampune sampean gak nambah. Sing mriko lho. Gak apa-apa. Salam. Nili irene Mbah. Wah, padang iki. Nah, piye Mbah? Sehat? Masih sehat toh? Masih semangat toh? Lah. Kok bajuke kok iso anggo iki? Mandi. Dek bau mandi. Siram dek bau. Nggih. Nggih. Wis tengkone bubuk ae. Ki aku nganu, Mbah. Iya. Enak sedikit rezeki ya. Ah, gak apa-apa rezeki. Rezeki nggo tumbas apa ya? Anggo tumbas, tumbas-tumbas lah intine, ya. Ya. Oke. Kayak nong di. Lah. Wih, kelabu Mbah. Iki apa? Iki enaknya bener ke, Mbah? Nah, tak bener ke. Nah, ngono ben gak gambleh ngono kuwi, Mbah. Ya Allah. Aku udah wis mau Mbah rene, Mbah. Iki ngenteni sore meh mulai sisan. Tak mampir rene, aku baru mampir kanggo ning marotuaku mangan ndek mau. Song. Nggih, marotuwo ya. Rahasia. Mbah Tik kok. Ki ngono kok. Tik Samsa ini.
Siti, nyawang Siti. Lali terus. Bujurnya Janeng. Iya. Iya, lalu kan mau rotwa aku ya, Mbah. Wis mak Mbah di bawah, Mbah. Ampun ya. Sampun, dek mau dimasake iwak cendil karebuke. Langsung nggone kono nggone Pak Widodo dek mau opor. Gak enak piye. Warek weteng kubah iki karep muleh, bar muleh kok bengi piket turu. Bengi miterne apa? Boten miter. Wis leren kesel. Nggih. Kesel trogore di wet-wet. Ya, Mbah ya. Apa nih, Mbah? Aku bingung gini omongan karo mbahku ini. Ndang omongan, Mbah? Omongan apa, Pak? Omongan apa, ngoten? Halo, teman-teman. Dah beribu. Halo, teman-teman. Aku sudah sembuh. Tapi belum bisa berdiri. Dering sakit ya, Mbah? Berdiri. Berdiri dering sakit toh? Berdiri. Nggih. Pun sakit ngatik toh dereng-dereng kan? Terus e kaku nggih. Nek ditekno iso sakit ngatik, Mbah. Nek ditekno sakit ngatik. Nek diteke. Dan yang gondelan nggih. Sakit. Gondelan nggih. Nggih. Dredeg saiki. Makane sesuk tanggal 20 diperiksa. Tak rene engko bidane. Kalau Rene, aku bende periksa tekanan darah piye ngono. Diperiksa tok ae mau di sici teng kula wong Rene tanggal 20. Muga-muga aku tak WA ne Bu Bidan. Bu Bidan kuwi lho ratuku, Mbah Ratu, Mbah Queen, kuwi tolong diperiksa engko tak. Iya, Mbah. Jadi nyut ngono. Jebak ngomong bar sare kok bar tidur teman-teman dia mau. Ya usah kesini saya merem ini. Berkramas. Nggih. Mame kalih apa dek wau jajal? Nggih. Mi tak? Iya, Mbah. Kalendong. Wah, lah ngono tek karo mi biasane nek anu gak enak. Alah, Mbah. Alhamdulillah ya teman-teman, aku gak suwe-suwe ya teman-teman ya. Gak suwe-suwe soalnya kupingnya aku ya piket. Nanti malam saya piket ini jam piro ya? Jam piro iki? Iki lagu-lagu iki lho. Gue gak kena kopi lagi iki. 16 kita apa lagi teman-teman? Tik. Nah, iki 16. Nah, jam 4:30 teman-teman. Jadi tak sempat ke dulan Rene, besok lagi tak dulan Rene ne. Ya Mbah ya. Ini enak rezeki kok tak paring nggih meleh ngoten. Nggih. Sing penting bae senyum, semangat, sehat, tangannya digerak-gerakke ngono. Ya. Iya, saya kaku, Pak. Oh. Tak pateni tipe ini. Ya udah ngono Mbah ya. Aku tak mantuk ya Mbah ya. Tak mantuk, sementing sehat sampai aja tibone ya. Aja tibone Mbah ya. Ampun ditiba pakute ampun nanti aja nganti tiba melih. Ngoten ya Mbah ya. Mandi setiap hari. Nek siram ben dinten nggih? Nggih. Ngoten pagi. Siram ben dinten apa? Nah. Ben dinten nggih. Ben dinten nggih? Nggih. Nggih. Itu aja ya teman-teman ya. Kita TV ini mah tak pateni gak iso iki. Jadi ini ya wis ngene ae engko nek kena copyright tak dubbing gitu aja. Itu aja teman-teman kegiatan saya pada hari ini ya sekilas iki. Ya ngobrol-ngobrol sekilas karo Mbah Queen, Mbah Marsam, semoga ya tambah sehat beliau-beliaunya karena piye ya sudah sepuh banget seperti itu, sudah usiane sudah sepuh. Nggih. Teman-teman, dadah, Mbah. Ya udah gitu aja teman-teman. Ya ben istirahat aja ya, saya enggak mulih. Omahe ado sak jam, teman-teman. Tuh enggak apa-apa, iki mengamali ibadahku sudah saya niatkan dari berangkat tadi, saya niat ke Trogotuwung beribadah.
ibadah. Jadi semoga ini menjadi amal ibadah saya bekerja ini. Itu teman-teman. Itu aja teman-teman. Apabila ada salah kata, salah perbuatan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.